Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Indri Andira, Senin 22 April 2019 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, ledakan bom yang mengguncang hotel-hotel di gereja ibu kota Sri Lanka pada hari perayaan Paskah menyebabkan sedikitnya 207 orang tewas dan 450 orang lainnya terluka. Pejabat Sri Lanka mengungkapkan bahwa ini adalah serangkaian serangan terburuk yang pernah ada setelah terjadinya perang saudara pada tahun 2009 lalu. Menteri Pertahanan Ruan Wijewardena yang menggambarkan serangkaian serangan bom itu sebagai serangan teroris oleh ekstremis keagamaan. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan bahwa dirinya khawatir jika serangan ini akan memicu instabilitas lebih jauh di negara itu dan menimbulkan dampak pada perekonomian setelah berakhirnya perang saudara yang terjadi selama 26 tahun, Sri Lanka telah dilanda berbagai aksi kekerasan bernuansa etnis dan agama. Dan skala pertumpahan darah yang terjadi pada hari Minggu mengingatkan kembali pada hari-hari terburuk ketika terjadinya perang tersebut. Atas kejadian ini, pemerintah Sri Lanka akan mengerahkan seluruh kekuatan yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab pada serangan ini. Pada saat ini, seluruh pusat perbelanjaan, pasar, dan toko termasuk fasilitas publik ditutup, serta pemerintah memberlakukan jam malam di seluruh negara itu, mulai jam 6 malam hingga jam 6 pagi. Demikianlah UNAS Update pagi hari ini. Saya Indri Andira dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.